Hari ini Nick berada di HS Farmstay bersama dengan Niha, Mr. Grey, salah seekor kuda dekat sini. Nak tengok apa yang Nick boleh buat dengan Mr. Grey dan apakah tiga resipi yang saya akan masak? Teruskan bersama Dapur Panas dan Mr. Grey. Sambil kuda-kuda tu ada dekat belakang tu, kita dah boleh mula masak. Jadi hari ni saya nak cakap sikit. Dapur Panas selalunya terhad. Kita ada periuk, kadang-kadang ada wok Cina. Tapi hari ni saya sangat-sangat seronok sebab kita ada grill. Jadi ketiga-tiga resipi akan menggunakan grill hari ni. Dan resipi yang pertama adalah pesto pasta udang bakar. Okey, kita mulakan dulu dengan pasta sebab yang tu yang lama sikit nak masak. Di sini saya ada air yang tengah mendidih, lebih kurang dalam 2.5-3 liter boleh juga. Tapi yang penting kat sini, kita kena bagi dia masin. Lebih kurang dalam 2 liter, saya gunakan 35 gram garam. Okey, garam dah masuk, terlarut, cair dah, kita masukkan pasta. Hari ini saya gunakan spaghetti. Masukkan. Jangan biar dia sentuh periuk lama sangat. Kita nak bagi dia masuk lembut. Letakkan timer untuk 7 minit. Nama hidangan ni pesto pasta. Apakah itu pesto? Pesto ni sebenarnya bahasa Itali untuk paste. Dan di sini kita nak buat paste. Dia punya asas dia adalah ni ha, daun basil. Daun basil ni kita masukkan. Nak gunakan batang dia pun boleh. Sedikit minyak zaitun. Dan mula tumbuk. Kalau ikut secara apa tradisional, orang Itali memang akan pakai lesung batu juga. Nampak walaupun kita daripada negara yang berbeza, yang sangat-sangat jauh, tapi lesung batu tu masih lagi ada. Walaupun dekat Eropah tu, walaupun dekat sini. Okey, timer dah bunyi. Kita boleh mula teruskan. Terus tapis, buangkan airnya. Daripada kita dah buangkan air tu, alihkan ke satu tray. Masukkan minyak zaitun. Dia fungsi minyak zaitun ni adalah untuk bagi pasta tu tidak melekat. Gaulkannya. Okey, kita teruskan dengan pesto tadi. Okey. Bila kita dah dapat, dia punya tekstur dia macam ni. Nampak? Kita ada juga yang besar sikit, ada yang tak hancur sangat, ada yang betul-betul dah halus. Itu yang saya nak. Untuk kekalkan warna hijau tu, saya masukkan sedikit jus lemon. Tak perlu banyak, saya gunakan sikit je. Gaul dengan mesra. Yang penting jus lemon bukan hanya untuk kekalkan warna, tapi sama juga untuk dia punya pisa. Kita nakkan sedikit kemasaman. Seterusnya, bawang putih. Bawang putih ni saya tak nak gunakan semua. Yang selebihnya saya akan gunakan bila kita nak masak pasta nanti. Kita tumbukkan bawang putih ni. Pastikan warna putih tu naik. Okey, seterusnya sedikit keju parmesan. Keju parmesan ni akan mengenalkan sedikit rasa lemak dan juga warna bagi dia vibrant sikit, bagi dia putih sikit. Ni lebih pada kita kacau je, tak perlu nak tumbuk sangat. Okey, warna dia pun sangat-sangat cantik dah ni. Kita boleh mula set upkan grill. Kita nak sediakan. Okey, kita letakkan dia punya jaring dulu. Okey, kita mulakan dengan udang. Saya nak tunjuk betapa senangnya kita nak sediakan dia. Buang kepala. Daripada kulit yang kedua ni, kupik. Kita bukakan udang dia, pulas je kepalanya. Kemudian teruskan kupik semua sekali. Sebabkan udang ni sangat-sangat besar, kita nak dapatkan dia punya urat tu, kita nak buang. Lalukan pisau ni kat belakangnya. Dan kita boleh buangkan urat dia tu. Minyak zaitun untuk jadi dia macam pelincir sikit. Garam larut. Lada hitam. Ini kira kita bagi perisa lah, seasoning saja. Sekejap tak apa. Kalau apa-apa yang lebih daripada 5 minit, jangan gunakan garam. Bila kita masak pakai grill macam ni, kalau terlalu dekat dengan arang tu, dia akan terlalu kering dan cepat. Nampak dia punya kulit dah hitam-hitam sikit.
Okey, dah siap masak. Kita boleh angkat semua. Okey, pesto ni dah dekat sini. Bawang putih dah masak. Saya akan bagi krim sikit kat sos dia. Garam dan lada hitam. Jom kita mula masak. Okey, kita nak panaskan minyak sikit. Gunakan minyak zaitun. Masukkan bawang putih kita. Yang dah kering ni. Yang ni saya akan tumis sehingga dia duduk cair sampai lembut sahaja. Kemudian kita masukkan pesto. Lebih kurang dalam 3 sudu teh. Kita tak nak gorengkan dia, kita hanya nakkan dia campur sikit dengan minyak tu. Kemudian terus masukkan krim. Lada hitam. Dan kita boleh masukkan pasta itu tadi. Toskan. Bagi dia dapat warna apa bentuk bulat yang cantik tu, letakkan ke atas pinggan. Kemudian hidangkan dengan udang bakar kita tadi tu. Okey, dan terakhir sekali kita nak bagi dia garnishing sikit, keju parmesan. Alright. Itulah dia, dah pun siap pesto pasta udang bakar. Sekarang ini saya bersama dengan Mr. Lee, pengusaha HS Farmstay, dan sekarang ni kita berada di kandang kuda beliau. Dah berapa lama dah buka kandang kuda ni? Lebih kurang 4 bulan. Semuanya besar kecil semua ada 8 ekor. 8 ekor. Ya. Penjagaan dia agak susah sikit lah. So saya ada seorang pekerja hanya menjaga kuda. Dia seorang untuk kuda sahaja? Ya. Jadi orang yang datang ke HS Farmstay ni datang sini nak tengok kuda ni, boleh tengok saja ke, boleh naik ke, macam mana? Ya, boleh tengok, boleh beri dia makan, tunggang pun boleh. Bagi makan boleh, tunggang pun boleh. Dan belakang ni sebenarnya lebih kurang dalam 20-30 meter ada laut. Jadi dekat sini ada jati, tadi pagi kita dah dapatkan kupang yang nampak ni segar besar. Cukup dah ni. Resipi seterusnya kita akan masak kupang bakar berkrim. Okey, ni saya dah potongkan daun parsley untuk kita gunakan sebentar lagi. Di sini kita ada lada benggala. Saya campurkan antara warna kuning, hijau dengan merah untuk dapatkan hidangan yang lebih berwarna-warni. Kemudian yang warna hijau pula. Kita teruskan sikit lagi. Ini kira kita punya kepedasan yang sangat-sangat lembut, sangat-sangat manja. Kita akan ada menggala, tapi cili padi akan ada untuk kira surprise dalam hidangan ini. Teruskan, saya nak masukkan sedikit tomato. Okey, dan bahan terakhir kita nak bagi dia ada rasa manis bawang juga. Potongkan dadu. Okey, kita boleh mula panaskan minyak masak. Saya gunakan minyak zaitun sini. Kita mulakan dengan bawang. Lepas tu bawang putih ni saya tak nak potong dia hancur-hancur. Jadi saya hancurkan dan masukkan seketul-seketul bawang putih ni. Saya masukkan daun bay dalam 3 keping untuk aroma daun bay tu, dan kita masukkan lada benggala tadi. Okey, sekarang ni semua sayuran kat dalam ni dah lembut. Bau kemanisan dia bila dah masak tu dah ada. Kita akan sambung lagi masak dalam krim dan di atas grill. Sekarang ni aroma yang saya cakap tadi, daun ketumbar adalah sangat-sangat penting. Potongkan secara kasar. Kalaulah akar tu ada banyak tanah kat dia, pastikan kita cucikan dulu. Masukkan sekali. Kita tumis sekejap saja, dah terus boleh masukkan
cili padi dan krim. Buangkan belah atasnya. Ketuk. Dan masukkan. Sekarang, kita masukkan krim. Okey, bahan-bahan yang penting semua dah dimasukkan dalam hidangan ini. Cuma kita nak tunggu dia mendidih sikit. Saya masukkan garam. Jangan banyak sangat sebab dalam kupang tu pun sebenarnya masin. Sedikit lagi gula. Okey, dan bahan yang terakhir sekali kita nak masuk, tomato. Tomato ni saya nak dia masih lagi pejal. Jangan terlalu masak, jadi kita masuk ke ujung ni lah kan. Okey, masukkan. Sos kita dah hampir siap. Kita nak biar dia masak lagi sikit, bagi dia reduce sikit. Sekarang ni kita nak buat bag untuk kupang kita. Okey, bila kita nak gunakan kertas aluminium macam ni, konsep dia yang belah kilat ni akan memantulkan haba. Jadi kalau saya nak macam masak macam ni, belah kilat ni kat belah dalam. Kalau kita nak simpankan benda tu sejuk, tak nak haba masuk, kilat kat belah luar. Okey, lipat dua. Kita nak buatkan poket dengan menggunakan kertas aluminium. Yang belah sisi dia ni, kita lipat dua. Lipat dua kali. Okey, pastikan dia kukuh. Yang sisi sebelah sini juga. Okey, duduk sini nampak? Dah ada poket. Dalam ni kita boleh masukkan kupang. Kemudian kita masukkan krim kita tadi ni dengan lada benggala, dengan tomato, dengan bawang ni. Okey, kita lipatkan, tutupkan kita punya lubang yang terakhir ni. Kemudian letakkan ke atas grill. Okey, bila letak atas grill tu, tikamkan dia ke atas supaya dia punya wap-wap tu semua boleh keluar. Kalau tak, dia akan menggelembung dan terbuka kita punya poket tu. Jadi kupang ni kita nak masak sehingga dia buka sampai demi jus-jus semua keluar akan bercampur dengan krim tu. Lebih kurang ambil masa dalam 7-8 minit. Sekarang ni saya ada satu yang saya dah masak pun, kita bawa keluar. Kita boleh hidangkan macam ni saja. Pastikan kita bagi orang nampak kita punya kupang ni. Letakkan sedikit daun parsley yang kita potong tadi. Alright. Ini dia dah pun siap. Kupang bakar berkrim. Sekarang ni saya bersama dengan Abang Syukri, pelatih kuda di sini. Apa khabar, Abang? Alhamdulillah. Mostly saya latih kuda lumba lah. So, yang kuda-kuda yang kat sini ni semua kuda yang dah kata orang tu dah retire lah. Dah retire. Dah pencen lah. Dah pencen lah. Jadi diorang ni bila apa berlumba, berapa tahun dia punya jangka masa dalam kira luta tu lah. So dalam career tu mungkin ialah dia start menang races ke apa. But kalau dia punya career throughout apa jangka masa yang dia berlumba tu kan. Kalau tak ada masalah dia masih lari lah umur sehingga umur 10-11 tahun. Oh, lama jugaklah, bertahun-tahun juga. Ya, saya. So normally dekat sini kita akan bagi dia orang relax most of the time. Kita tukar dia punya makan daripada high grain into rice bran kind of feed lah. So from there they will start to settle down. Dia orang akan relax and then with this kind of tempat yang macam ini, suasana macam ini, dia orang akan automatic jadi jinak lah. Dia sama macam latih anjing ke tak? Dengan macam dog trainer tu. Yes. Lebih kurang sama. Because the animal, you only need to faham how to get into their mind, and that's how you train them. Paling laju you pernah bawa berapa laju? You tahu tak? Tak. Apa dia ada panggil lah, nama apa? Trot lagi, gallop lagi apa? Canter. Boleh tunjuk ah? Tunjuk. Canter. Canter. Boleh. Okay, go. Pada mulanya dia takut nak naik kuda. So normally kita ada juga kuda yang kuda kecil lah. As a pony horse, we call it Shetland pony. So from there kita ajar dia macam mana cara-cara nak handle ke kiri ke kanan, you know, all those movement dengan kuda. Same from there. I think it take us about 3 months untuk dapat dia naik kuda yang besar pula.
Okey bang, terima kasih banyak-banyak luangkan masa dengan saya. Thanks. Thank you First Lady. Okey, kita teruskan ke dapur untuk resipi yang seterusnya. Baiklah, untuk resipi kita yang terakhir untuk hari ini masih lagi menggunakan grill sotong bakar. Okey, untuk yang ni banyak kita kena memotong bawang merah kecil, bawang putih, cili merah. Semuanya kita potong halus ya. Teruskan dengan cili merah pula. Buangkan dia punya ujung ni. Kemudian buangkan biji dia. Kita masukkan cili yang telah dipotong ni. Pastikan semuanya halus sebab kita nak buatkan benda ni, kita convert dua benda. Sebenarnya kita nak buat untuk perap, tapi pada masa setengah tu saya akan asingkan untuk buatkan sos dia pula. Seterusnya kita masukkan bawang. Bawang tadi yang saya dah potong ada lagi. Lebih kurang setengah daripada bawang merah tu. Okey, dan yang terakhir sekali saya nak masukkan daun ketumbar pula. Okey, kita bagi dia rough cut je. Tak payah nak nipis-nipis halus-halus sangat. Cukup itu, jom kita masukkan. Minyak zaitun. Banyak sebab minyak zaitun ni menjadi macam jentera untuk memberi perisa tu ke serata sotong tu. Gaulkan. Sekarang ni dah siap untuk perap. Lagi setengah ni kita nak buat sos. Untuk sos dia kita kena tambah tiga bahan, iaitu limau, garam dengan gula. Jom kita masukkan sekarang. Untuk gula, garam dan akhir sekali kita masukkan limau. Kacaukan dengan sebati, kita boleh ketepikan. Seterusnya, sotong ni kita nak bagi dia perap. Saya dah cucikan sotong ni tadi. Kemudian kita tuangkan saja sos dia untuk perap. Okey, sotong ni kita boleh perap untuk lebih kurang 30 minit dah cukup dah. Tapi sebaik-baiknya semalaman. Saya pergi perapkan dulu, ambil yang dah siap. Nampak tu warna dia cantik, semua dah gaul dengan cantik. Boleh kita mula bakar atas grill. Jom. Okey, bila kita dah dapatkan warna yang kita nak ni, itu yang penting sebabkan char tu memberi perisa sotong bakar yang tulen. Jaga-jaga sotong ni, kita tak nak dia terlalu lama masak sebab nanti dia akan terlalu kenyal macam getah kita makan. Dah siap ni, jom kita potong. Okey, nak potongkan dia, kita dapatkan dia punya macam bentuk cincin. Kita boleh plating, letakkan je satu himpunan kat tengah-tengah pinggan ni dan dekat atasnya letakkan janggut tu. Guna-guna macam bunga sikit muka dia. Yang terakhir sekali, sos yang kita buat ni akan memberi sedikit lagi rasa yang lain sebab yang perap tu dah ada perisa kat dalam tu. Kita letakkan kat atas tu bagi nampak warnanya. Kemudian minyak tu yang dah perangkapkan semua perisa dalam tu, tuangkan kat atas. Dan ini dia saya persembahkan sotong bakar. Hidangkan. Okey, ketiga-tiga resipi saya dah pun siap. Kita ada pesto pasta udang bakar, ada kupang bakar betin dan juga sotong bakar. Semua bakar hari ini. Okey, tadi dah main kuda satu hari kan? Lapar tak? Mesti lapar kan? So, kita boleh mula makan. Tapi sebelum tu kita terima kasih banyak-banyak dekat penonton. Tak lupa juga kepada Mr. Lee dan family. Terima kasih banyak-banyak bagi saya ke sini hari ini. Masak semua. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kepada penonton. Terima kasih menonton kita. Kita jumpa lagi minggu depan dalam Dapur Panas. Bye-bye. Jom kita makan.